Oke cuy, jadi di video kali ini gue mau memberikan tutorial gimana sih cara bermain game Schoolboy Runway untuk pemula pertama kali, terutama buat yang baru install dan kebingungan caranya gimana. Nah di sini kita bakalan belajar bersama-sama ya cuy. Yang pertama kalian pilih mode praktek, selanjutnya tinggal press to start ya cuy, karena mode praktek ini lebih gampang dan lebih dianjurkan untuk pemula ya cuy. Nah di sini seperti biasa ada iklannya, kalian harus skip ya cuy biar gak kelamaan. Nah di sini kalian bisa kumpulin item-itemnya ya cuy, dan cara dapetin itemnya itu kalian harus cari di sela-sela ya cuy. Nah misalnya ini di kamar mandi ya cuy. Nah di sini kan ada mesin cuci, terus ini ada bak mandi ya. Nah kalian tinggal cari. Nah di sini kita dapat item lap ini cuy ya. Nah kita bisa masukin ke dalam apa ini, mesin cuci untuk di cuci ya. Nah habis itu kita dapat ini cuy, sabun cuci ya cuy, itemnya ini. Nah ini itemnya sampai 1 2 3 4 5 6 ya, ini bisa dilengkapi semuanya ya cuy. Ini bisa buat buat ini ya, apa kebutuhan ya, misal ini sabun, nanti kita bisa buat nyuci ya. Nanti kita bisa cari kunci buat buka pintu yang perlu kita buka pakai kunci, makanya kita harus cari itemnya dulu cuy ya. Nah kita cari itemnya dulu, buka-buka. Oke nah kita buka-buka laci semuanya, pokoknya kalian buka semuanya ya cuy sampai dapat. Nah di sini kita menemukan paku ya cuy. Nah kita dapat paku atau apa itu, baut atau apa itulah, pokoknya item lah. Kita sudah dapat 2 item di sini. Nah selanjutnya kita cari lagi itemnya sebanyak-banyaknya pokoknya. Nah kita, nah ini ibunya cuy. Jadi kalau kalian pakai mode praktek ini, ibunya nggak akan bereaksi atau nggak akan marah cuy. Tapi kalau kalian pakai mode normal itu bakalan marah banget ya cuy ibunya. Kalian pasti akan dihukum terus menerus ya cuy. Nah di sini di dalam kulkas ada makanan-makanan ya, kalian bisa makan ya cuy, atau kalian bisa ini panggang ya. Kita cari dagingnya, biasanya ada dagingnya, terus kita bisa panggang di sini, cuman nggak ada di sini ya. Pokoknya kita harus buka-buka semuanya aja dulu ya, supaya nanti dapat item random cuy ya. Nah kalau nggak ada ya kita cari di tempat yang lain cuy. Nah nggak ada emang ya. Oke di sini nggak ada juga, nggak ada semuanya, kosong semuanya ini cuy. Nah oke nggak apa-apa, karena kosong kita cari tempat yang lain ya cuy. Jadi caranya seperti ini main game ini cuy ya, tinggal cari item-itemnya ini buat perlengkapan gitu cuy ya. Nah emang nggak ada di sini, waduh iklan lagi, skip lagi. Oke jadi emang nggak ada itemnya di ruangan sini, jadi kita harus cari di ruangan yang lain cuy ya. Nah nggak ada dan nggak bisa diambil, biasanya dagingnya tuh bisa, cuman nggak tahu kenapa nggak ada dagingnya, atau stoknya habis atau gimana ya. Nah kita coba ke sini, ke ruang tamu ibu, ruang kamar ibu atau kamar ayah dan bunda cuy ya. Nah di sini ada vas bunga dan kita coba tumplek, dan ada kuncinya di dalam sini cuy. Nah kita ambil kuncinya, ini kita bisa buat buka pintu yang kita harus buka pakai kunci cuy. Nah di sini ada rubik ya. Nah di sini rubiknya agak susah, jadi kalau kalian sudah frustasi nggak bisa mainin rubiknya, kalian bisa tonton iklannya cuy, atau skip puzzle ini, kalian tekan skip puzzle itu nanti akan otomatis. Nah di sini kan susah banget kan main rubik ini kan. Nah kalian bisa skip puzzlenya dengan cara menonton iklan. Oke kalau sudah tinggal kita buka dan dapat kunci cuy ya. Nah kita sorry gue batuk cuy ya. Jadi
kuncinya ini kita sudah punya dua kunci ya cuy. Kita bisa buka pintu rahasia menggunakan kunci ini cuy. Kita cari dulu pintu rahasianya dulu cuy ya. Nah ternyata di sini pintu rahasianya cuy, kita harus buka pakai kunci ini cuy. Nah kita buka dulu pakai kunci dan sudah terbuka. Nah sudah terbuka itu ruangan rahasia. Kita nyalain dulu lampunya, tapi kok nggak bisa dinyalain. Nggak bisa dinyalain ya. Waduh gimana ini cuy, nggak bisa dinyalain, gelap banget nih. Ruangannya gelap banget soalnya itu. Gak bisa dinyalain ini nih, rusak atau gimana? Ini harus cari item lagi ya buat nyalain lampunya ini. Nah kita harus cari-cari dulu cuy ya itemnya sampai nemu ya. Nah di sini gak ada juga, gak bisa dihidupin lampunya. Oke. Jadi kita harus cari itemnya lagi cuy, item buat buat ini nyalain lampu ini ya. Kita harus cari obeng atau apa gitu ya buat penerangan gitu. Nah kita coba lampu, hidupin lampu di situ tapi masih nggak bisa ya, lampu ruang tamu masih nggak bisa dan kurang menerangi cuy, kurang cerah. Oke, jadi kita harus cari tempat yang lain aja cuy ya, buat cari item yang lain juga. Karena di sini nggak bisa dinyalain, saklarnya ini rusak ya cuy, atau lampunya yang rusak, gue juga belum terlalu paham ya, kenapa ini gelap banget gitu kan, dan saklarnya ini nggak bisa dihidupin. Nah, kita coba cari tempat yang lain dan kita cari item-itemnya di sini. Nah pokoknya gamenya itu kurang lebih seperti ini cuy ya, tinggal cari-cari item-itemnya gitu. Cuman ini mode praktek, jadi lebih gampang gitu dan ibunya nggak bereaksi. Tapi kalau kalian main mode normal itu kalian rusuh gini, buka-buka sembarangan gini, itu kalian bakal kena amuk si ibunya tadi cuy ya, dan bakalan dihukum gitu kan cuy. Biasanya dihukumnya itu disuruh ngepel atau disuruh nyapu gitu, banyak lah. Ayahnya juga biasanya galak juga cuy. Berhubung ini mode praktek jadinya ayah dan ibunya nggak bereaksi sama sekali. Nah ini ayahnya nggak lagi ngapain ini cuy, lagi main HP ya cuy. Nah jadi kurang lebih seperti itu cara main game Schoolboy Runway untuk pemula ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai menit ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.